Sobat Pendidikan, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Video ini akan menjelaskan tahapan-tahapan unboxing dan pemeriksaan awal pada Chromebook. Unboxing dan pemeriksaan awal ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian jenis, merek, tipe, jumlah, kondisi fisik, kelengkapan dokumen, dan aksesoris dari Zyrex Chromebook M432 Strip 2. Hal pertama yang perlu dipersiapkan dalam proses unboxing Chromebook yaitu peralatan unboxing seperti kamera atau kamera handphone untuk merekam proses unboxing, dan pisau cutter kecil yang tajam untuk membuka kemasan. Perlengkapan tambahan yang bisa Sobat Pendidikan persiapkan adalah instrumen pemeriksaan awal. Instrumen ini berfungsi untuk mencatat kondisi fisik dan kelengkapan Chromebook beserta aksesorisnya. Juga digunakan untuk mencatat informasi penting lainnya saat proses unboxing dan pemeriksaan awal. Ini adalah kemasan dus Chromebook yang akan Sobat Pendidikan periksa kali ini. Sobat Pendidikan harus pastikan segel lakban kemasan dus masih utuh dan tidak rusak. Kemudian, pastikan keseluruhan fisik kemasan dus tidak ada yang rusak seperti penyok, bekas terkena air, sobek, atau kerusakan lainnya. Periksa label informasi produk pada kemasan yang berisi merek, tipe, dan serial number. Pastikan label tidak rusak atau sobek. Selanjutnya, Sobat Pendidikan dapat memulai proses membuka segel kemasan menggunakan pisau cutter. Perlu diperhatikan, Sobat harus melakukannya dengan hati-hati. Sekarang, keluarkan semua isi kemasan dari dusnya. Terdapat satu unit Chromebook, kabel power, adaptor, serta dilengkapi dengan kartu garansi dan buku panduan. Berikutnya, pastikan kesesuaian serial number Chromebook yang terdapat di tiga tempat, yaitu pada kemasan dus, pada unit perangkat di bagian bawah, dan pada kartu garansi. Jika Sobat menemukan serial number yang tidak sesuai pada salah satu bagian tadi, maka Sobat Pendidikan harus menuliskannya di BAST dan instrumen pemeriksaan awal. Kemudian, pastikan tidak terdapat kerusakan pada semua bagian unit Chromebook, baik pada bagian atas, bagian bawah, bagian samping kiri, dan samping bagian kanan, dan pada bagian engselnya. Sobat Pendidikan,
Pastikan logo Chrome dan logo Zyrex yang tercetak pada perangkat unit Chromebook permanen, bukan tempelan yang mudah dilepas. Pastikan juga port-port yang ada pada perangkat tidak rusak, yaitu 2 port USB tipe C, 1 di sebelah kanan dan 1 di sebelah kiri. Port audio dan port USB 3. Perhatikan, saat layar Chromebook dibuka, secara otomatis perangkat akan menyala. Ini adalah salah satu kelebihan daripada Chromebook. Kemudian, buka layar Chromebook dan pastikan semua sisi panel layar, webcam, mikrofon, keyboard, dan touchpad tidak terdapat kerusakan. Sobat pendidikan harus pastikan juga aksesoris Chromebook yang diterima tidak rusak. Kabel power adaptor masih mulus. Tidak ditemukan bagian yang terkelupas. Begitu pula bodi adaptornya. Pastikan tidak ada yang cacat fisik. Label informasi yang terdapat pada adaptor kondisinya juga harus baik. Pemeriksaan terakhir yang harus dilakukan yakni pemeriksaan dokumen. Periksa secara teliti kartu garansi dan buku panduan yang ada. Sobat pendidikan harus pastikan kondisi fisik buku tidak terdapat kerusakan dan dalam keadaan lengkap. Demikianlah sobat pendidikan, video tentang unboxing dan pemeriksaan awal pada Chromebook. Terima kasih sudah menonton video ini. Tetap belajar, tetap semangat, selalu berkarya. Jangan lupa untuk menonton video-video lainnya ya. Salam sehat dan sampai jumpa di video selanjutnya.